Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama istri mau camping di air terjun Bawon Batu, Kampung Merasa, Kecamatan Klai, Kabupaten Berau. Perjalanan dari Tanjung Redep, ibu kota Kabupaten Berau, ke lokasi air terjun ditempuh sekitar 1 jam 30 menit. Di sini saya menggunakan kendaraan roda 2. Kondisi jalan juga lumayan bagus, walaupun ada beberapa titik jalan yang rusak dan sedang dalam perbaikan. Di sini saya berhenti sejenak untuk melihat betapa indahnya Bukit Kars di depan sana, Masya Allah. Kemudian saya melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun sekitar 15 menit dari posisi saya berhenti tadi. Oh, sini aja kakak yang bawa. Kira aja kak. Alhamdulillah. Kami berjalan kaki sekitar 100 meter dari lokasi parkiran sampai ke lokasi air terjun. Entah asal nyaman tuh. Kita mau buat tenda di sini, guys. Mau buat tenda di sini, menghadap langsung ke air terjun. Ini air terjunnya, guys. Oke. Kondisi air terjun sedikit keruh karena baru habis hujan. Setelah kami mendirikan tenda, saatnya kita mau minum yang hangat-hangat dulu ini, guys. Karena sempat hujan-hujanan tadi di jalan. Nah, ini istri saya lagi menyiapkan bahan-bahan untuk ngegrill, guys. Jadi kami mau merasakan sensasi ngegrill tepat di depan air terjun.
Setelah bahan-bahan sudah siap, saatnya kita masak daging grillnya, guys. Setelah daging grill sudah matang sempurna, saatnya kita makan, guys. Sebelum makan, jangan lupa baca doa ya, guys. Oke, guys, jadi kita mau balik. Kita sudah selesai camping tadi, sudah selesai masak-masak. Nah, ini kita sudah simpun tenda kita semua, sudah kita masukkan dalam carrier. Saatnya kita mau balik ke rumah, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Oke, kita sudah di parkiran luar. Saatnya kita balik guys ke Tanjung Redep. Oke. Sekian video kali ini.